Dan sekarang ini kebetulan kita ada anak baru lagi. Masuk. Ini anak baru pindahan. Oh, ada lagi? Iya. Dari luar negeri lagi? Iya. Halo. Semoga. Halo. Mang Odading? Bukan. Siapa guru? Pak guru. Ini, silakan duduk. Oh. Over here. Dia ngerti bahasa Indonesia. Ini adalah sih? Abbas. Abbas siapa? Sunana Abbas. Ya, Sunana Abbas. Ini kuma dagawata kasan nazuanong gore. Artinya katanya baru nyampe tadi telat. Maaf, mohon maaf. Fero, lu semua bahasa lu bisa ya, Fer? Lu keren ya. Tanya dong, umurnya berapa? Bor. Una kalak nyinomangala. Oh. Shekaruna Ashirin. Oh. Wakanda forever. Gua enggak tahu orang tahu deh. Temennya 23. Wow. Bener gak sih? Bener lu berapa sih? Gua asal nebaknya 23. Abbas, apa sudah lama di Indonesia? Ya, sudah lumayan lama. Ya. Bahasa Indonesia. Itu bisa bahasa Indonesia itu. Bisa bahasa Indonesia, bro? Ya, tapi sedikit. Oh, sedikit. Hmm. Udah berapa lama di Indonesia? Sudah hampir 5 tahun. 5 tahun? Ya. Oh. Aslinya dari mana? Tanya ini ngantuk kalau enggak. Aslinya dari mana sih, Bas? Aku sih sebenarnya ada 2 kewargaan gitu. Soalnya papa saya dari Ghana, dari Nigeria, dan mama saya dari Ghana gitu. Jadi beda negara, tapi aku ikutin mama. Tapi kok bisa sampai ke Indonesia sih dari sana? Ya soalnya kan papa saya, dia pekerja di kedutaan Indonesia. Oh, oke. Tapi benar gak sih katanya Abbas pas belajar bahasa Indonesia sampai les? Ya pernah, aku pertama kali kesini sampai les 1 tahun gitu. 1 tahun? Ya. Bahasa Indonesia? Ya bahasa Indonesia doang gitu. Oh. Tapi okay. Ada kemungkinan berarti nanti kamu kalau papa bertugas lagi pindah negara, kamu akan ikut pindah atau tetap stay di sini? Aku sih tetap di sini, saya dari cinta Indonesia. Oh. Sudah cinta Indonesia gitu ya. Oke, tapi kalau Abah sendiri ini bisa baca huruf Indonesia ya? Abjad bisa. Abjad ya, coba ya, Wen. Lumayan. Coba, saya yang tulis? Iya. Siapa? Kan staf dosen. Saya cari. Murid teladan. Murid teladan ikut. Iya. Fero sini aja sebelah saya ya. Iya. Tulisan lu jelek, Bor. Ini bagus banget, Bor. Jelas banget, Bor. Salah, ih. Oh, coba ya. Itu Oh, B itu. Lah, kok tahu ini B? Ini gua jelas A, ini belum B. Salah ini. Nih, baca ya. Atap. Kan? Atap lagi. Gak ngaruh. Mang Odi. Mang, baca, Mang. Baca. Baca. A. Ade. Ade. Abbas. Oke. Okay. Oke, A. Kasih lagi huruf yang lain, Wen. Kasih. Kasih lagi huruf yang lain. C. Cucungu. Cucungu. Cau. Cau. Nah. R. Rossi. Rossi. Pembalap sih. Oh, Rossi. Rossi anak lagi. Bukan dong, beda. Ini kan Rossi pembalap. Oh iya, udah. Satu lagi R. R. Rudat di rupanya. Emang kalau di Abbas tulisannya gimana sih? Alfabetnya gimana?
Ya, hampir sama, tapi... Coba-coba, kalau A di kalau alfabet... yang diajarkan gimana kamu? Ya, kalau di... A sama sih, tapi... Bas, jangan pakai tangan ini, Pak Mali kata orang Sunda. Dia emang kidal. Dia bebas. Orang mau pakai tangan apa Pak aja. Pak Mali, orang mau di... Gak apa-apa. Coba tulis, misalnya kalau... Andi, gue kalau ngeliat lu, Andi. Misalnya kalau mau tulis K, suka kayak gini dan ada kayak gininya gitu. Oh, kalau A, B, C, D? Sama sih. Sama? A, B, C, D, sampai. Tapi enggak. Yang ini ada kayak ininya gitu lah. Hmm. Oh, ada tambahannya gitu ya. Ya. Gitu. Coba, coba kamu apa tulis, tulis sepi. Sepi? Ya, coba. Keren bener. Berarti udah bisa. Bisa.